Wati memano. Pada mayati memano. Kena puasa dulu. Puasa. Oh, enggak muka kena puasa-puasa na malam-malam. Allah belik. Ini yang dia panggil kena beki. Itu tak kira dulu ke dia lah. Kita kira hukum. Ini satu kecek pedal betul kelahi semua. Orang dulu walah ni, orang lain ni siapa tak tahu dulu lah ni. Rasa kita rasa guna lah tu. Gino di sini mai reti masalah. Ya dia je terombok sendiri hak tu. Dia terombok sendiri hak tu. Mana dek keceknya salah tarawih. Semaya tarawih ni disyarakkan pada bulan mana? Bulan Ramadhan. Disyarakkan pada bulan Ramadhan. Kalau itu bila tengok anak bulan. Anak bulan apa kita tengok tu? Nah, anak bulan Ramadhan. Anda tengok anak bulan Ramadhan. Anak bulan siapa? Ya Allah habis lah. Ya kalau habis dia tu, ya timbul hak Ramadhan ke? Tengok apa? Kepa malam satu ni kan? Tengok tu nampak. Apabila nampak malam tu, tu malam Ramadhan tak lagi? Malam Ramadhan. Bila malam Ramadhan disyarakkan bagi kita semaya sunat tarawih. Sudahlah, pagi tu dia. Ya sahabat yang khususiah bagi Ramadhan. Tak ada syarat dia dihului puasa. Dia nak puasa kan dia baru nampak malam tu. Bukan nampak nak bulan puasa selalu. Tak isi makna puasa pula. Ada apa makna puasa? Menahan diri dari muftirak pada semua siahri. Oh nampak nak bulan puasa malam ni. Itu tak isi makna puasa. Kena pergi tinggal pagan ni. Dia pagan pula dah. Tak ada susu. Itu dia. Ada persoalan tarawih tu dikhaskan pada bulan Ramadhan. Bila ternyata kata Ramadhan tu, pah dia kata ya dulu ya puasa dulu. Ana wak gano nak kata nak bulan buku berapa? Biar nak tengok kata ya. Nah, ni pah buku tak 10 dia mahu tahu puasa dah wak esok segar nak maya. Itu ya. Tak ada maya, kita buat tak ada maya. Lain pada tengok tak nampak. Hak bahasa puasa dulu tu hak buku tengok tak apa. Tengok anak bulan tak dapat kelihatan di mana-mana. Ternyata kata esok tu tak puasa lagi. Puasa lusa. Istihar tu baik mari. Ditetapkan puasa adalah lusa. Kerana tak ada nampak anak bulan. Bila tak nampak anak bulan, kita klik pada hadis kata fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Kamu kena menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Panak terawih hanya malam Sya'ban. Tu sebab tu dok tengok anak bulan, dok tengok anak bulan di 29 hari bulan tu. Lepas tu dia kena buka tengok situ, dia tengok dulu lagi di bulan Sya'ban nak tengok dah. Supaya nak tahu kata nak bila 1 2 3 hari ni hari 29 Sya'ban. Bila hari ni 29 Sya'ban, esok ni boleh jadi 30 Sya'ban. Boleh jadi sehari Ramadan. Hal tu dok tengok dah. Tengok-tengok tak nampak. Syarat bina atas nampak. Bina tak nampak. Ni biar apa bina di atas nampak. Kalau tengok tak nampak, sekalipun anak bulan boleh jadi ada dah. Di sirah falak kata anak bulan ada dah. Di sirah falak kata itipak kata anak bulan ada dah. Mengikut kajian dia, ilmu dia, gini-gini-gini-gini. Bulan ni 29 je. Bulan ni 29 je. Esok tu Ramadhan dah. Tak apalah kamu kata Ramadhan nanti nak tengok. Pakak tengok serata tak nampak. Bina atas hadis kata wa sumuli ru'yati. Kamu puasa kerana lihat anak bulan. Lepas tu hujungnya fa in ghumma alaikum, maka jika jaung atas kamu. Jaung sebab jaung tak nampak tu.
Nah, ah fa akmilu iddata Sya'ban. Nah, maka kamu sempurnakanlah bilangnya, hitungnya bulan Sya'ban 30 hari. Bermakna kata bila tengok tak nampak hari ni baru 29. Bila tengok tak nampak, Nabi kata mencukuplah Sya'ban 30. Arti esok ni baru 30 Sya'ban dah tengok tak nampak. Apa nak terawih ana lah tu? Ah, dia dia lah. Tak terawih lagi muka mana Sya'ban. Lepas tu bo malam esok pak masuk malam Ramadan. Ha, tak awal. Pakai lu bawa ke atas no puasa dulu tak ada awal lagi. Ha, dah. Tak ada awal lagi. Pak dia kata waktu dia lagu mana waktu semaya tarawih. Kamu dia pada semaya isya. Ada ke? Ha, dia tak ada kata kamu pada puasa. Kamu dia pada semaya isya. Pak masuk semaya isya, semaya isya bulan mana? Bulan Ramadan, kerana solat tarawih dikhas pada bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Hari dia ketih tu tu bila tak semaya tarawih dikhas kepada bulan Ramadan. Ha hak tu lah, hak 20 rekaat, hak tu, hak tu. Hak lapar boleh buat hak umur. Hak kiam, kiam rahmat, kiam pun dia panggil kiam mulai boleh buat hak umur. Tak kira Ramadan dia lain pada Ramadan. Setahun boleh buat semua. Dia berkata perkataan qiyam, qiyam mulai dia umum pada solat Ramadan. Bila apa solat tarawih dia tahu bulan ni. Boleh ke tak? Buah habis pun nampak dah nak boleh sawah. Maksudnya raya dah weh. Eh salih senata tarawih tak cukup dia weh. Tak dah habis dah masa dia. Nah dia kan. Hak tu lah. Hak dia kata solat tarawih 20 rakaat hak tu. Itu dia. Hari syak tu dia ada filah. Bina atas filah tu pakai dak. Sebab apa? Sebab boleh jadi hari syak tu nyata esok dak. Jadi bila tengok tak nampak, bila tengok tak nampak, tak boleh kata syak lagi. Dia panggil malam hari syak. Tepat nak syak tu esok tu. Bercerah mari dia dengar dia dak kecek tak nampak nak bulan. Tapi tak ada pihak menyaksi. Pas puas ada kecek nak bulan tu puas tak ada mayat. Dia ya 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 tak ada dia tak ada dia nak panggil hari syak tu orang hak tengok anak bulat orang pasik-pasik ya dah. Dia orang pasik puah tak ada saya. Tak ada maya dari tiga orang duk orang menarik dia pun nak main lagi nak main sepak main bola. Kalau tengah-tengah fighter ni yang main dulu kan duk menyandak dia fatah yang apa dia ada maya dia menarik-marik ke mana tak pihak nampak tak fatah banyak orang pun tak fatah nampak. Tapi dia tak mayan nak buat masalah, nak buat masalah. Maka dia panggil, besok kecil lah, semalam puak-puak nyadak apa lah tu. Kita sini, misal kita sini, majlis tinggi, fatah tinggi. Dia. Jadi kita, boleh jadi dia semua ti apa? Boleh jadi, tapi tak ada istihan kata nampak. Tapi dia pun duduk kecil atau nampak. Puak duduk kecil tu, puak tak ada mayan. Ataupun budak-budak nampak. Duduk kecil, boleh jadi kena ke dia. Boleh jadi tak. Lalu tu dia panggil syok. Syok tu harai poso gitu. Harai poso Malaiki bagi orang poso kodo tak apalah. Sahabat apa? Sahabat dia tak siu jadi bina di atas syok ibadat. Nabi kata zan. Syok tak boleh jadi zan. Sahabat tu kalau orang caya, misalnya orang lain tak caya, kita asal caya, belalah dia buku semetak semaya tu hadia. Tapi buku ayat nak bulan ya sungguh ku caya dengan dia. Dia tak kecek bohong dia kata macam apa percaya hati wajib dah kita puasa sebab kita percaya orang tak dia tak wajib. Itu dia sebab tu takut kena puasa jangan percaya dah dia masalah hati ya tu mulut kata jangan percaya lama kena puasa mulut kata tapi hati puasa percaya. Ya tengok hati suku tu masing-masing lah. Ya hukum ni masya Allah dia sama kata molek. Sama kata molek. Dah tak ada mazhab mana mazhab Syafi'i kita pun dia ada kaum pula. Ada kaum kunut kunut di awal-awal bulan. Tak. Kunut ke di awal? Kunut dalam. Ya boleh jadi ya, kunut ya sabit nazilah, sabit apa tu? Ya banyak lagi tu. Tapi pada asalnya dia filah lah. Kalau kita dah bawa ni kaum masyhur disunatkan kunut masuk ni 10 yang kedua bulan Ramadan. Terbalik awal tu kaum masyhur kata tak sunat tapi ada kaum kata sunat.
Ha, mana kalau kita nak amal boleh kan, tapi kalau buat amal tak tahu dulu dia gegek. Habis dia apa-apa dia bina tak ilmu. Dia kita royak dulu ha, gini kawan ni kata gini. Padahal kita nak guna ni ha, tak ada apa senang dia lah kapa. Ni Allah Allahumma dunia berselera rak makmulia belakang makin mana pelak ni. Kita tak royak dulu. Nampak tak? Jadi pelak pada orang ni jadi besar kalau sangat. Sebab tu kita orang tahu kena ra'i benar. Kena ra'i benar keliru tu dah. Kadang-kadang orang kita lah, kadang dia suka lah gitu. Orang tak tahu, orang tak ada buat ya, kita makin orang tak tahu.